Kondisi di Bali sudah menunjukkan situasi yang kondusif dan langkah persiapan ini sudah masuk tahap akhir. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menjelaskan penerapan protokol kesehatan dan integrasi aplikasi Peduli Lindungi harus disiapkan di berbagai destinasi. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno menyatakan hal ini diharapkan bisa menjadi sinyal Bali bangkit kembali. Dengan doa dari seluruh masyarakat bisa memfinalisasi pembukaan pariwisata di Bali. Persiapan protokol kesehatan juga harus dipersiapkan di seluruh destinasi pariwisata. Hal ini dinilai penting sebagai upaya untuk menekan transmisi lokal seminimal mungkin dan penguatan kapasitas respon. Menghadiri undangan menggunakan batik. Batiknya kembaran dengan sang istri. Jika ingin mencari destinasi menarik, Desa Wisata Carang Sari tentunya idaman hatinya. Kita harapkan ini juga menjadi sinyal Bali bangkit kembali. Dan dengan doa dari semua masyarakat di sini, mudah-mudahan saya dan Pak Wagub dan jajaran lain di pemerintahan bisa memfinalisasi pembukaan Bali kembali. Pihaknya berharap seluruh destinasi wisata di Bali masuk dalam kategori zona hijau. Saat ini ada 3 lokasi percontohan yaitu Sanur, Ubud, dan Nusa Dua yang sudah disiapkan sebagai pilot project untuk menerima wisatawan mancanegara. Agung Ria, Bali TV.